Hai semuanya, balik lagi sama aku Melisa di YouTube channel aku, Melisa Z. Nah, di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku mengkonsumsi slimming dan detox tea dari Beautylab. Tapi sebelum aku mulai reviewnya, aku minta like-nya dulu dong buat video ini dan jangan lupa juga di-subscribe YouTube channel aku dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jadi sekarang langsung aja kita mulai reviewnya. Oke, pertama di sini aku mau cerita dulu kalau aku tuh punya masalah perut buncit apalagi setelah melahirkan dua anak. Tapi di sini aku punya berat badan yang enggak begitu berlebihan banget, agak berlebih sedikit tapi kayak masih seimbang lah sama tinggi badan aku. Jadi enggak terlalu worry ke berat badan. Dan jujurly aku orangnya males banget yang namanya olahraga, tapi jangan dicontoh. Terus akhirnya aku memutuskan untuk mencari-cari minuman yang bisa mengurangi lemak aku di perut, dan aku menemukanlah slimming dan detox tea dari Beautylab. Nah, kenapa sih aku milih minuman dari slimming dan detox tea dari Beautylab ini? Ada alasannya, karena dia ini bahan-bahannya alami dan juga herbal, terus testimoninya tuh udah 10.000 lebih di Shopee dan udah terbukti khasiatnya. Dan selain bahannya 100% alami, dia juga kafein free, gluten free, dan juga vegan friendly. Jadi natural slimming dan detox tea dari Beautylab ini tuh udah pasti aman, dan dia juga udah lulus Dinkes RI ya guys. Dan detox tea dari Beautylab ini tuh dia antioksidannya tuh tinggi dan juga efektif menurunkan berat badan 2-10 kg dalam 14 hari. Nah, aku tuh udah mengkonsumsi Beautylab ini tuh selama 2 minggu. Yang aku rasain itu manfaatnya BAB aku jadi lebih lancar, terus perut aku lebih mengecil. Nanti aku bakalan insert fotonya di sini, perbedaannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini dalam 14 hari. Dan aku minum ini tuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari setelah makan. Dan juga berat badan aku tuh turun walaupun gak banyak. Dan yang paling penting, setelah mengkonsumsi ini berat badan aku tuh lebih stabil. Jadi walaupun aku makannya banyak, tapi berat badannya stuck di situ aja. Nah, walaupun berat badan aku gak turun begitu banyak, tapi aku cukup puas sama produk ini karena dia bisa mengurai lemak-lemak di perut aku yang tadinya menumpuk di perut, tapi perlahan-lahan dia mengecil perut aku. Jadi it's okay walaupun berat badan aku nggak turun banyak, tapi yang penting perut aku agak mengecil dikit gitu ya. Tapi tipsnya buat kalian yang pengen berat badannya turun, kalian bisa mengkonsumsi ini sekaligus kalian harus rajin olahraga juga. Nah, itu bisa membantu banget untuk berat badan kalian tuh cepat turunnya. Dan buat yang makannya banyak, sering ngemil, kalian juga bisa mengkonsumsi Beautylab ini. Jadi kalian gak khawatir berat badan kalian cepet naik, karena dia bikin berat badan tuh stabil sih menurut aku. Nah, untuk rasanya sendiri, detox tea ini tuh gak pahit sama sekali, gak kayak jamu gitu, kayak teh biasa aja, dan bikinnya juga gampang banget. Satu bungkus kayak gini, ini tuh isinya 28 piece. Kayak gini. Nih. Dan bikinnya gampang banget. Tinggal kalian masukin aja ke gelas, terus tambahin air panas 200 ml. Apa ada alarm bunyi sih? Kurang lebih segini lah ya, 200 ml. Terus, nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal tunggu 15-20 menit dan langsung aja kalian minum, dan rasanya nggak pahit sama sekali. Dan diminumnya tuh 2 kali sehari setelah makan. So, gitu aja sharing aku tentang pengalaman aku mengkonsumsi natural slimming dan detox tea dari Beautylab. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka sama videonya. Jadi kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa di komen, dan jangan lupa juga di subscribe YouTube channel aku dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jadi sekian aja video aku kali ini, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya.